Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi nasional akan meningkat hingga kuartal 4 di tahun ini, di mana salah satunya akan ditopang oleh peningkatan kinerja ekspor dari dalam negeri. Bank Indonesia memprediksi sektor perekonomian nasional akan terus menunjukkan pertumbuhan pada kuartal 4 2021, di mana salah satunya akan ditopang oleh peningkatan kinerja ekspor, kenaikan belanja fiskal pemerintah, serta peningkatan konsumsi dan investasi. Sementara itu, pihak Bank Indonesia melaporkan bahwa kenaikan tren ekspor telah tercermin dari sejumlah indikator, diantaranya ialah penjualan eceran, indeks ekspektasi konsumen, dan indeks pembelian konsumen yang ditetapkan di atas 50. Selain itu, impor barang bahan baku dan barang modal juga menunjukkan kenaikan dan diharapkan dapat digunakan untuk melakukan produksi dalam beberapa pekan mendatang, sehingga pemulihan ekonomi akan semakin membaik di akhir tahun. Adapun Bank Sentral mencatat pada awal kuartal 4 tahun ini, kinerja neraca perdagangan tetap stabil dengan surplus mencapai 5,7 miliar dolar Amerika pada Oktober 2021, sekaligus menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah pencatatan. Dengan didukung oleh kinerja ekspor komoditas utama seperti batu bara, minyak sawit mentah, serta besi dan baja. Berbagai sumber IDX Channel.